Ini udah gak sakit lagi, Pak. Ini sakit lagi. Sudah kesekian kalinya pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tarakan merespon laporan masyarakat melalui call center 112, baik itu laporan terkait kebakaran maupun evakuasi hewan liar. Namun siapa sangka tugas dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tarakan yang tergolong berbahaya tidak didukung oleh peralatan yang bisa dikatakan standar. Ya, itu gitu alat sebelumnya sudah belum memadai karena alat ini kita buat sendiri. Nah, kita buat sendiri dari besi, terus dari jaring yang bisa kira-kira mengurangi risiko atau mengurangi kendala untuk evakuasi. Nah, ini kedepannya ya kita perlu alat-alat yang lebih canggih, tapi kembali lagi tentunya mengingat anggaran pemerintah Kota Tarakan juga agak sedikit defisit. Ini yang menjadi kendala kami. Selain peralatan yang digunakan dalam mengevakuasi hewan liar dan berbahaya, masih menggunakan peralatan seadanya dan hasil rakitan sendiri. Dalam hal tugas pemadaman kebakaran, PMK dan penyelamatan Kota Tarakan juga menggunakan armada pendukung yang sudah tergolong uzur. Namun demikian, anggota PMK dan penyelamatan Kota Tarakan menyadari akan defisit anggaran pemerintah Kota Tarakan di tahun ini. Irwan Kasih PMK dan penyelamatan Kota Tarakan berharap ada peremajaan armada pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tarakan demi mendukung tugas dan tanggung jawab yang diemban anggota. Selain itu, Irwan juga berharap ditambahnya pos atau subsektor PMK dan penyelamatan guna efisiensi waktu dan mempercepat respon PMK jika terjadi kebakaran. Harapan kami, minta maaf kami harus menyampaikan karena pertanyaan dari media juga terima kasih atas pertanyaan yang baik. Untuk armada pemadam kebakaran, ini semuanya berjumlah 15 armada. Terdiri dari fire truck atau fire engine ini 6. Ini posisinya 4 di Mako, 1 di sektor barat, 1 di sektor utara. Dan 7 supply truck. Ini yang membawa air baku untuk memadamkan api. Ini 7 terbagi juga di beberapa titik. Dan armada pendukung kayak Hilux, komando, dan skelet. Skelet ini ketinggian mencapai 10 meter, itu sudah tidak maksimal karena sudah usianya sudah tua. Nah, khusus kembali ke usia armada kami, rata-rata usianya sudah 20 dan 21 tahun. Nah, ini sangat usia sangat rentan untuk personal dalam pemadaman kebakaran. Ini sangat-sangat tidak wajar karena dengan usia itu tidak maksimal untuk bekerja. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.